satu untuk merubah hati dirinya masing-masing. Iya, kembali lagi step up diberikan. Lihat pemirsa, semangat semangat semangat. Berarti sangat semangat sekali menjalani laga kali ini karena ini memperebutkan trofi kejuaraan Lomba Voli Expo Stadion Tasikmalaya. Balik ke lapangan, serve dilakukan sangat baik sekali. Oh, ternyata serve yang tidak cukup baik pemirsa. Bola meninggalkan lapangan keluar terlalu keras serve dari beliau. Kita lihat serve dilakukan cukup baik sekali, bisa diterima wajah. Iya, spek yang sangat baik. Ternyata nomor 4 bagus sekali, tidak bisa ditahan oleh pemain dari Real Dul Hikmah. Iya, kembali kita ke lapangan. Serve dilakukan, apakah akan melakukan jump serve? Kita lihat. Iya, jump serve dilakukan. Siap, bisa diterima dengan baik. Kita lihat, loncat, spike. Iya, bisa ditahan, bisa dibuat. Tapi ternyata bola masuk. Ternyata pemirsa skor berubah menjadi 7-13. Siap dilakukan pemirsa oleh pemain nomor 4, bisa diterima oleh libero. Kita lihat strike. Oh, ternyata dibuat, bagus sekali, bisa diterima, masih bergol di atas. Kita lihat bola bergol di atas, kita lihat lihat dan siapa loncat, bagus, masih bisa diterima. Kita lihat loncat lagi loncat. Oh, ternyata tidak. Kita lihat siapa loncat, strike. Iya, masih bisa. Iya, ternyata tidak bisa dikejar oleh pemain Real Dul Hikmah pemirsa. Bagus sekali, begitu semangat dan pemain Real Dul Hikmah sampai bola ke pinggir pun mereka kejar. Kemanapun bola maka akan mereka kejar. Iya, bola naik naik Real Dul Hikmah. Lihat jump shot dilakukan. Wow, ternyata sekali jump shot dari pemain saluran kali ini dan menguntungkan untuk tim Real Dul Hikmah. Tambah menjadi 8-14, hanya berbeda selisih 6 saja skor kali ini. Ayo kejar. Kita lihat kedua tim saling jual beli serangan. Kita lihat tim saling kejar-kejaran skor. Kita lihat pemirsa sangat seru sekali, sangat bergengsi sekali, sangat panas. Walaupun mereka capek, walaupun mereka lelah, tapi mereka tidak merasa lelah dan capek karena ini langkah yang sangat bergengsi bagi mereka. Kita lihat, bagus sekali. Bola masih berada di atas. Kita lihat, bisa dilihat. Baik, bagus. Ia masih bisa terima. Kita lihat siapa yang akan masuk. Ternyata bola keluar. Luar. Ia masuk bola menjadi 9-15. Pemirsa, dan ini sangat bersemangat sekali kali ini pertandingan yang cukup biasa. Lancar, spike. Iya, bagus sekali, masih terima. Lancar lagi, spike. Oh, ternyata dibuang. Oh, ternyata bisa ditahan, bisa dibuang oleh pemain Sariwangi dan akhirnya menguntungkan untuk pemain Sariwangi. Yang kita kembali ke lapangan, time off diberikan oleh wasit untuk kedua tim. Strategi yang akan ditunjukkan kepada kita bisa. Bagus sekali permainan dari kedua tim ini, sangat sengit sekali, berbeda selisih hanya 7 poin saja. Masih bisa dikejar, permainan masih jauh, masih lama. Kita lihat, ini adalah merupakan kandidat-kandidat juara. Sudah dilakukan, masih bisa diterima. Iya, bola berada di atas. Iya, bola biasa saja diberikan. Kita lihat, lancar. Itu spek yang sangat luar biasa sekali, mendukik sampai tidak bisa ditahan oleh pemain Real Dul Hikmah. Kita lihat pemirsa, lagi-lagi spek. Sub dilakukan. Oh, ternyata tidak melewati net. Itu menguntungkan sekali untuk Real Dul Hikmah dan skor berubah menjadi 10-17. Spek sub dilakukan. Bisa diterima dengan baik dan cat spek. Iya, ternyata tidak cukup baik spek yang dilakukan oleh para pemain Sariwangi, tidak melewati net. Dan itu menguntungkan sekali untuk pemain Real Dul Hikmah. Skor berubah menjadi 11-7, hanya berbeda selisih 6 saja skor pada pertandingan kali ini untuk sementara. Kita lihat, serve dilakukan kembali, serve baik sekali, bisa diterima. Loncat, iya, bagus sekali, cukup baik sekali taktik-taktik dari para pemain Sariwangi kali ini. Sampai-sampai bisa menembus pertahanan daripada pemain Real Dul Hikmah. Lagi-lagi kita lihat. Iya, serve yang baik dilakukan, bisa diterima, loncat, bagus sekali. Oh, ternyata
tidak bisa diantisipasi oleh para pemain dari Sriwangi kali ini pemirsa. Kita lihat main 6 kali ini si Cangkung akan melakukan serve. Bila bukan dengan baik diterima oleh libero, kita lihat lancar-lancar dengan cepat. Baik pemirsa, strike yang dilakukan oleh pemain Sriwangi kali ini. Ya, oke pemirsa, poin untuk SMK Sriwangi kali ini. Skor sudah menjadi 19-13, sangat cukup jauh skor kali ini. Berbeda 6 selisih saja. Antisipasi pemirsa. Ya, pemirsa kita lihat. Ya, 9 poin baik sekali diterima oleh pemain dari luar. Iya, spektakuler sekali kita lihat bola masih di atas, kita lihat siapa yang meloncat. Oh, ternyata di belakang. Kita lihat. Ya, dari meloncat-loncat cepat. Iya, bagus sekali. Bagus pemirsa, sangat baik sekali taktik yang dilakukan oleh para pemain Riyadu Lima. Skor berubah menjadi 14-20. Sambil dilakukan oleh pemain Riyadu Lima, bisa diterima oleh Sriwangi. Kita lihat loncat-loncat. Bagus sekali. Cantik. Paripurna sekali. Ya, kita lihat. Dilakukan ucap, dilakukan ya, kita lihat bisa diterima. Kita lihat masih bisa bersatu. Ya, ternyata bola spike dari pemain Riyadu Lima tidak bisa mencap kebutuhan di laga kali. Kita lihat pemirsa, Jamso kali ini. Iya, Jamso dilakukan lagi olehnya. Kita lihat bagus sekali waktu ternyata Jamso keluar jauh sekali dari lapangan pemirsa, meninggalkan bola ini. Lapangan bola meninggalkan lapangan. Ya, lagi-lagi Jamso dilakukan loncat. Bagus sekali. Cantik, paripurna. Spike, quick. Iya, cantik sekali. Tidak bisa ditahan. Dan lagi-lagi kita, ya, Jamso. Iya, bagus sekali. Bagus, kita lihat loncat cepat. Bagus, ternyata masuk. Suatu peluang menjadi 16-23. Hanya dua skor lagi. Sariwangi akan memenangkan pertandingan di set pertama kali ini. Hanya butuh dua poin. Kita lihat, oh, ternyata Riyadu Lima berusaha mengejar ketertinggalan kali ini. Skor berubah menjadi 17-23. Hanya butuh 2 poin. Kita lihat apakah bisa pemain Sriwangi kali ini untuk menyelesaikan pertandingan besar pertama ini. Dan ternyata lagi-lagi skor poinnya untuk Riyadu Lima pemirsa. Kita lihat apakah Riyadu Lima bisa mengejar ketertinggalan. Take off diberikan sementara untuk kedua tim. Apakah Riyadu Lima bisa mengejar ketertinggalan di set pertama ini dengan skor 18-23, ataukah Sriwangi yang akan menangkan pertandingan di set pertama ini dengan tinggal 2 poin saja. Kita lihat pertandingan dilanjutkan kembali antara SMK Sriwangi melawan SMK Riyadu Lima. Pertandingan yang sangat luar biasa sekali, sangat laga bergengsi, laga yang sangat keren sekali, di mana laga yang sangat luar biasa untuk memperebutkan laga Piala Trofi Espo Sayur Tasikmalaya. Oh, bagus sekali sekali yang dilakukan oleh nomor Spike, yang dilakukan oleh nomor 9 tadi. Hanya butuh satu poin untuk menyelesaikan set pertama kali ini bagi Sriwangi. Kita lihat, masih bisa diterima. Oh, bola masih ada. Kita lihat siapa yang akan loncat. Masih bola berbunyi di atas. Kita lihat, oh, ternyata salah komunikasi. Dan akhirnya